Sebuah video mobil ambulans meletakkan jenazah pasien COVID-19 di pinggir jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember, viral di media sosial. Video dengan durasi 16 detik itu memperlihatkan mobil ambulans berhenti di pinggir jalan. Di sebelahnya tampak seseorang berbaju hazmat. Sedangkan jenazah dari mobil ambulans itu diturunkan ke jalan. Kapolsek Kaliwates Kompol Edi Sudarto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Juli. Saat itu mobil ambulans Kelurahan Kepatihan membawa jenazah warga. Menurutnya, pihak Puskesmas Jember Kidul mulanya menerima laporan bahwa ada warga yang mengalami sesak napas. Akhirnya Puskesmas mengirimkan sopir ambulans untuk meluncur ke rumah korban. Tim kemudian diperintah untuk mengevakuasi korban ke RSU Kaliwates. Namun sampai di rumah sakit, pasien tersebut sudah meninggal dunia. Selanjutnya mobil ambulans yang dikemudikan oleh Slamet Riyadi ini membawa jenazah tersebut kembali pulang ke rumah korban. Ketika tiba di depan rumah duka, ambulans itu mengalami masalah di bagian roda belakang pada kereta pengusung. Karena kerusakan roda belakang, jenazah tersebut menunggu untuk dibawa ke rumah duka. Edi memastikan jenazah tidak ditelantarkan karena di sana juga ada keluarga korban.